Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita teruskan ikro ke-6. Ini banyak yang minta ikro 5, ikro 6. Ini saya bikinkan kembali. Ada ikro 6 bersama Bu Siti Rahmah Nopianti apa ya? Rahmah itu namanya teh kemarin teh. Lupa lagi Rahmah. Rahmah apa? Rahmah Zalianti. Iya, apa aja boleh Pak. Rahmah. Oh iya, Rahmah apa aja boleh. Oke, silakan dimulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-nya jangan e ya. A a'u 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 a'u. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Panjang atuh Neng, kalau berhenti di situ jadi oh iya, nanya panjang. Bayyinat. Gitu ya, Pak. Disukun sifatnya sementara. Iya. Ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Ulang lagi dari ayat ya. Ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kemudian. Min ayatin aw nunsiha. Min ayatin aw nunsiha. Silakan. Min ayatin au nunsiha. Kemudian ini qaulan. Qaulan sadida. Min kecil, Neng. Oh ya. Qaulan sadida. Banyak yang nanya, kenapa sih Pari manggil Neng? Neng itu kalau di saya itu anak gadis, cantik, remaja, Neng gitu. Gitu ya. Jadi jangan apa-apa. Tiba-tiba Bu Armi dipanggil Neng ya enggak apa-apa, biar jiwanya juga muda gitu. Ya, khamsatun. Khamsatun sadisuhum. Ih, patu enggak semua tong. Kalau tong itu kalau ketemu kap dan kop. Ini kan ketemu sin. Jadi khamsatun ya, tong bunyi N-nya masih ada. Khamsatun sadisuhum gitu. Ayo. Ya. Khamsatun sadisuhum. Gitu. Kemudian Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Hamas ya. Akfarah. Kemudian nih, udah mulai panjang-panjang saya ngikutan lagunya. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim. Coba bisa gak lagu kayak gitu? Bisa lah. Coba lagi. Salim. Gitu ya Pak ya. Coba sok belajar. Kapan lagi kalau sekarang belajar? Ayo. Illa man atallaha biqalbin salim. Kan ihfa di situ, Neng. Oh iya, Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim. Ayo lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Lo bisa kan? Kemudian. La ya'asu min rawhillahi illa
al-qawmul kafirun. Kok mendem? Hah? Mendem, gini ya. Mic-nya tadi turun, tuh ada suaranya. Jadi kalau tinggi rupanya mic-nya agak dijauhin dengan mulut. Kalau nada tinggi, biasanya kalau nada tinggi dekat dengan mic, jadi agak suaranya apa ngedrop istilahnya. Tahu ngedropnya jadi suaranya tiba-tiba kecil, pelan. La 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 yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. La yai'asu mir rauhillahi illal qawmul. Illal. Hey. Illal. Enak aja. Ya, illal. Silakan terusin, Mama. La yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. La 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 yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. Coba lihat ya. Dengerin suara artikulasi saya jelas gak ngomong. Kalau ngomong begini kadang-kadang saya juga sama. Cepat-cepat gitu. Tapi kalau baca Quran saya berusaha untuk artikulasinya jelas. Dilatih. Bagaimana cara melatih? Saya sering bilang, kalian banyak bercermin, banyak mengucapkan alfabet, latihan A, B, C, D gitu. Alif, Ba, Ta, Sa gitu. Insya Allah nanti akan bagus. Kemudian baca Quran diusahakan jangan suka ngegerinjem. Nah gitu. Jangan gerinjem. Gerinjem itu mukanya, mulutnya gak mau dibuka. Buka aja. La 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 yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. Coba. La yai'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. Nanti akan menjadi indah ya selama diulang-ulang. Terus. Min sya'air qulna idzan syatata. Qulna idzan syatata. Syatata. Kemudian fayum syi'u. Wayum, bukan fa. Kedengarannya kayak fa ya. Mungkin kau ngomongnya wa, tapi kedengaran di telinga orang emang kayak fa. Oh, emang. Berarti benar. Telinga saya enggak salah berarti. Yuk, wa. Iya, Pak. Wayum syi'u sahabat thiqal. Wayum syi'u sahabat thiqal. Thiqal. Coba. Jadi ditekan siqal ya. Siqal ya. Bisa yuk. Wayum si ushabas siqal. Kemudian summa idza sya ansyarah. Ini double. Ya, lagi. Summa idza sya ansyarah. Kalau ada alis gini, liriknya enak nih. Setiap ada alis-alis gini, latihannya kayak kulna sya sya gitu ya. Thumma idza sya, thumma idza sya ansyara, thumma idza sya ansyara. Angnya juga ditahan kan, Ifa? Yuk. Summa idza syaa ansyarah. Yang bikin sumbang suaramu itu tidak mau tinggi. Halo. Summa idza syaa ansyarah. Coba kalau berani tinggi, bagus. Ya. Ulangi tinggikan ya, Pak ya. Bismillah. Coba tinggi. Summa idza syaa ansyarah. Iya, nanti ketemu ya. Nanti yang penting ada usaha dulu. Kemudian.
Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini juga ihfanya ditahan. Wa min, kalau lagu itu semuanya ditahan ya mad badan nih. Kecuali nanti yang kosar-kosar enggak boleh. Wa min syarri ma, wa min syarri gha, wa min syarri ghasiqin idza waqab, idza waqab. Coba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, tadi dengar sendiri ya, suaranya apa ya, naik enggak, turun enggak. Tapi semuanya dilatih ya. Karena mungkin hari ini Rahma konsentrasinya bukan ke lagu. Bacanya bisa apa enggak. Hurufnya, iya. Itu aja udah hebat banget ya. Karena kan banyak orang yang susah di ikronam ini ya, banyak yang kadang-kadang cuma saya kasih 1-2 halaman. Tapi kau udah pinter. Wadukhriju. Wa nukhriju lahu ya. Wa nukhriju lahu ya. Wa nukhriju lahu ya. Wa nukh, wa nukh, wa nukh kho. Wa nukh ya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai yalqoh. Lagu ada. Ya, yalqoh, iya. Nggak apa-apa, dibagi dua bisa. Bisa di kitabah juga. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabah. Yawmal qiyamati kitabah yalqahu masyura. Itu boleh. Ya. Kalau baca tanpa lagu, mah sampai sukanya. Kita kan lagi sambil belajar lagu juga, tajwid juga dan segala. Yuk. Yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansyura. Bukan digituin. Bukan mansyur. Itu kebayang walaupun saya enggak lihat mulutnya. Itu dimonyongin. Jangan. Mansyur. Bibirnya dibuka lebar kayak orang sipa. Mansyur. Mansyur. Gitu. Jangan dimonyongin ya. Kalau mulut dimonyongin mansyura, bukan mansyur, syur, shin ya. Kemudian bima, kemudian mimma isodid. Tahan neng, ini neng. Oh, ing ayah pak. Mimma isodid. Mimma insadid. Kemudian mansalaha min ayat mansalaha mansalaha ya mansalaha min abaihim. Mansalaha min abaihim. Kemudian yawma la yughni anhum kaidahum syai'aw. Kaiduhum, bukan kaidahum. Oh, kaiduhum. Yawma la yughni anhum kaiduhum. Allah, kaiduhum. Yugnya jangan yuge, jangan yuh. Jangan ada e-nya. Jangan ada ngokoh. Yuhni. 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 Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Yawma la yughni yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun.
lagu tuh mau tinggi mau rendah, kalau udah ketemu cengkoknya enak-enak aja ya. Nanti dilatih insya Allah seiring waktu. Kemudian fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati. Bukan, dan-nya kenapa panjang? Ya-nya jangan pra ya. Ya, jangan ya. Nih. Fal ya. Oh, jangan diperain. Fal ya, jangan gitu. Fal fal ya mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini mau berhenti di sini, kakak. Wala yusyrik boleh kalau enggak kuat. Oh, okay. Wala yusyrik bi ibadah bisa di sini. Ya. Iya. Fal ya'mal 'amalan. Fal ya'mal. Fal ya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik. Iya, boleh. Wala yusyrik bi ibadatihi. Oh, bi ibadah. Kok bingimba? Kok balik lagi ke dulu? Bingimba? Bingimba. Oh iya, bingimba. Ya, Pak. Ya, ya. Wala yusyrik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wal ya'mal, maka beramal solehlah. Wala yusyrik, dan janganlah kau menduakan. Jangan mensekutukan Allah dalam beribadah. Dengan satu apapun. Dengan Tuhan, dengan apapunnya. Jadi kalau kita menduakan Allah, musyrikmu, itu sebesar-besarnya dosa yang tidak akan bisa diampuni ya. Dosa yang paling besar itu adalah musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Musyriknya. Bagaimana orang-orang Nasrani kan musyrik. Masuk Islam lain lagi itu mu'alab namanya ya nanti. Mereka kan menyembahnya Tuhannya tiga. Ya, buat itu musyrik. Atau agama-agama lain. Masuk Islam ya lain cerita itu mu'alab namanya ya. Karena memang sebelum Islam mungkin dia dalam berada kejahilan ya. Kebodohan. Fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian qaulum ma'rufu wa ma'rufnya panjang. Qaulum ma'rufnya panjang. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min wa maghfiratun atau idhar. Ayo, hati-hati. Iya. Idhar. Idgom. Ini ihfa. Qaulum ya. Ya, qaulum maghrufun. Qaulum maghruf. Ma'rufun, maghrufun. Ini kan ain, Aneng. Astagfirullahaladzim. Ayo, salah. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqah. Iya, bagus. Min sadaqatin. Dari khair. Dari khair boleh. Min, iya. Khairum boleh. Khairum. Khairum min sadaqati yatba'uha. Jangan dikol-kolahkan. Ya. Pecah. Hamas. Yats. Yat. Oke. Okay. Khairum min sadaqati yatba'ahu ba'alah. Ya lagi. Khairum min sadaqati yatba'uha. Jadi nyumbang, enggak apa-apa, yang penting benar dulu bacaan. Qaulul ma'ruf, perkataan yang baik dan pemaaf itu lebih baik daripada kali kita ngasih orang tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Ada ngasih, kamu minta melulu, nah, gitu kan, menyakitkan. Ya udah, kalau nggak mau ngasih, kalau mau ngasih kasih dengan yang baik. Kalau nggak mau ngasih, ya udah, jangan ngasih juga, tapi disertai sesuatu yang menyakitkan penerimanya itu tidak beres, tidak benar. Allah tuh rupanya sayang ya, suka sama orang yang sayang sama sesamanya, yang memiliki peduli kepedulian. Sampai-sampai kalau nggak salah hikayah wanita pezina kalau nggak salah ya, karena ada anjing kehausan, gitu ya, anjing kehausan, kemudian diambilkan air untuk anjing itu, kemudian dia masuk surga itu karena seperti itu. Ada sebaliknya, wanita yang soleh yang beribadah, kemudian dia
ngurung itunya ya, dikurung kucing sampai meninggal, akhirnya masuk neraka. Itu ya, binatang aja. Akhlak sama binatang aja sudah seperti itu, apalagi sama manusia. Sama manusia tidak punya kepedulian, bukan manusia yang beres, yang benar. Kalau manusia itu harus punya peduli terhadap sesamanya ya. Qaulum qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nanti kuat suaramu ya. Terus yang bawahnya. Wa talhim mangdud. Jangan mangdud. Ikhfanya jangan eng banget ini mah. Wa talhim man ada n-nya. Ada n-nya mah. Mangdud. Jangan mangdud kalau ketemu kap dan kop eng-nya bener banget ya. Lagi. Wa talhim mangdud. Wa talhim mangdud. Kemudian lahu zurriyatul lahu zurriyatun du'afa. Belum. Tasjidnya yuk coba. Lahu zurriyatun du'afa. Oh ya, jadi kalau ngaji itu harus tenang. Kalau tenang ketemu. Lahu zurriy. Tapi untuk mencapai seperti itu, kalau kau ngajarin orang suruh nyentak. Lahu zurriyatun 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 nyentak gitu ya. Lahu zurriy lahu zurriyatun du'afa du'afa. Kemudian wa qullan darabna lahul amsala wa qullan tabar, bukan tai, tabar. Wa kullan tabarna tatsbiro. Lagi. Ya. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarna tatsbiro. Bukan. Wa kullan tabar. Karena kau ngejar-ngejar pengen selesai, akhirnya napasnya enggak beres. Sementara kau belum biasa. Di sini enggak usah bagi enggak usah ini dulu bagi dua atau bagi tiga. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabarna. Walaupun sedikit berarti enggak masalah kalau napas enggak cukup. Wa kullan tabarna tatsbira gitu. Kecuali nanti lah udah terbiasa, udah sering pasti sampai ke sini. Ya. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarna. Wa kullan ini wa kulla. Pan mad ibnya enggak ada. Wa kullan. Ini ada alif itu karena mad iwa dua patah dibaca satu. Karena ada patah dua maka ada alifnya. Kalau diteruskan ini jadi hukum tanwin wa kullan. Kalau dihentikan wa kulla, betul jadi mad iwa. Ya ulang lagi. Wa kullu wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna. Wa kullan tabbarna tasbira. Wa kullan darabna wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatsbira. Nanti sampai nanti ya, dilatih aja. Terus yang bawah. Wa qala dhalimuna. Kamu teh umur teh udah 50 berapa sih kayak eyang-eyang gitu. Jangan terlalu banyak digera-gera. Ya, saya bilang cengkoknya nanti boleh. Sekarang jangan bermain cengkok. Karena kalau kebanyakan main cengkok, ibarat Ibu Novi di Australia kedinginan. Kedinginan masih mending kalau suaranya kayak suara eyang. Ayo, jangan kebanyakan cengkok. Iya, Pak. Tapi kamu enggak gitu amat. Maksudnya masih ada gitu ya. Sedikit sih. Tapi sedikit itu juga
Hati-hati. Ibarat orang sudah bikin Nutrijel atau bikin apa gitu ya, kolak, tiba-tiba ada itu cecak jatuh, ya nggak jadi dimakan, ya. Jadi kesempurnaan sesuatu tuh dari hal yang kecil harus hati-hati, jangan sampai menjadi rusak semuanya. Ya, wakolas. Wakolau kurang nyamber, kurang nyamber. Wakolau. Wakolau zalimuna ing tatauna illa. Tahu ini banyak mau dikemanain? Korupsi nggak boleh korupsi, nambahin nggak boleh, ngurangin nggak boleh. Intat tabi'u neng. Ya. Neng Rahmah. Wakolau zalim. Ya. Ini masuk ke sini neng. Wakolau gitu. Wakolau. Nopi nggak percaya. Rahmah tuh dulu dari ikro satu dulu. Ikro satu. Kalau Nopi langsung mau ikro enam. Boleh sih, boleh. Dia nggak mau sabar. Sabar atu ya. Orang perempu dari kumaha. Ayo, wakolau zo. Masuk ya nyamper ya. Wakolau. Ya. Wakolau zalimuna. Kurang, ini zo bukan do. Zo. Wakolau zo. Zo. Wakolau zalimuna ing tattabi'una illa rujulam mas. Illa rujulam, rujulam. Ah, ra, ra. Ayo lagi. Wakolau zalimuna ing tattabi'una illa rujulam mas. Kenapa rujulam? Kenapa jadi panjang? Dengerin, baik-baik ya. Jadi kalau sering disalahin, jadi kadang-kadang nervousnya kebanyakan. Tenang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala zalimuna tattabi'una illa rajulan mashura. Pasti bisa, yuk. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Biasanya yang tenang itu perempuan, ini mah malah aku kok buru-buru begitu. Ya enggak apa-apa ya. Kayak mau ini mau ngelahirin gitu ya, kejar-kejar orang, kejar-kejar utang. Ya, enggak apa-apa, semua proses ya, semua proses. Tapi kok bagus ikro tiganya lancar ya. Salah-salah dikit ya namanya juga lagi belajar. Pesan saya tolong rekaman ini diulang-ulang terus. Diulang-ulang, diulang-ulang. Sambil masak, sambil nyetrika, sambil apa aja. Yang penting berada dalam posisi bersih dan baik ya. Jangan di kamar mandi. Tapi di satu hari itu diusahain ada satu waktu untuk menyimak. Mendengar sambil dilihat tulisannya di handphone gitu. Itu lebih mantap. Karena kalau cuma dengerin doang, kesananya sih boleh, kesananya. Cuman beberapa kali tolong disimak tulisannya. Karena itu ini evaluasi. Ya. Ini yang hebatnya kita ngaji itu bukan arinya, bukan wanti atau siti atau eninya, bukan di sini. Sistemnya. Gitu. Kita ini sistem ini kan, ini Zoom cult meeting ini buat meeting, buat rapat. Jadi ada tulisannya, ada coretannya. Ini coretan-coretan aja kadang-kadang untuk belajar itu masuk ke otak ya. Yes, terus. Wamang. Yeah. Wamang dolla faqul innama ana minal munzirin. Ana yang ada sukunnya, ana yang berarti saya, ana mutakallim wahada dibaca pendek. Tadi benar, tapi agak ragu di sini. Wama dhalla faqul innama ana minal munzirin. Itu Pak Hari bermain cengkok. Iya, kalau sudah mampu istilahnya sih apa ya, mengendalikan cengkok boleh. Jadi malah enak. Tapi kalau cengkoknya belum bisa dikendalikan, bisa sumbang dan bisa suara kakek-kakek sama nenek-nenek ini. Ya, nih. Wama dhalla faqul innama. Tuh, jadi kelebihan. Jadi harus lepas, ya. Cengkok tuh enak, asal sudah benar. Jangan kayak kedinginan, ya.
Wama dhalla faqul innama ana minal mudhirin. Masa sih gak bisa ramah kayak gitu-gitu dong? Gitu aja gak bisa aja, Pak. Ayo. Wama, iya Pak. Kamu mah gitu wama. Ya lagunya. Wamang. Wamang atau jangan wamang. Wamang, iya Pak. Aduh. Wamang dolla gitu. Iya gitu, cobalah, coba dulu. Dan lama-lama ikutin ya. Sampai asiknya seriusnya ngulang-ulang rekaman sampai suatu ketika kamu bermimpi lagi belajar sama aku. Ada beberapa yang muridku begitu. Coba deh. Enggak apa-apa, enggak masalah kan ini mimpi. Pak Ustaz panggil saya. Iya, ini mimpi gitu. Belajar. Jangan mimpi yang lain ya, mimpi belajar enggak apa-apa. Iya, Pak. Banyak kok yang Pak Ari katanya tadi malam saya benar loh. Mimpi belajar sama Pak Ari terus bangun. Ah, masa iya betul ya, enggak apa-apa kalau mimpi. Mimpi ketemu saya juga kalau mimpi mah enggak ada yang dosa ya. Mimpi kok. Mimpi. Ya, yang enggak boleh tebenerannya. Yuk, Wamang. Kalau saya itu mimpinya karena tidurnya itu sambil dengerin gitu kan Pak, ketiduran. Terus setelah muter lagi, terus yang sebelumnya ya. Terus Pak Ustadz manggil-manggil saya, Rahma, oh ya. Terus saya jawab, terus kirain di Zoom malam di YouTube. Kayak gitu Pak, seringnya. Iya, begitu. Nah, masalah ya. Itu berarti kita menjiwai. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nanti kalau bisa merasakan, kau sendiri, saya boleh tanya Bu Siti, boleh tanya Kak ini atau yang lain. Kau termasuk cepat ya, kemampuanmu, Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan kau termasuk juga seperti Kak ini, Kak Siti, Kak Wanti, suka bantu di sini. Itulah hasil-hasil dari jerih payahmu. Ternyata kemampuan yang Masya Allah, Allah anugerahkan. Cuma nanti tinggal lagu-lagunya nanti tinggal perlahan ya. Kalau ini sudah teksnya bagus, lancar. Lagu dengan sendirinya nanti kamu bisa kuasai. Dan ikutin terus ya. Yuk, terus. Ya, Pak. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Bagus, tapi belum berkembang. Ini kalau ada alis-alis gini nih, gliknya ya nih. Ini kan ada alis nih, kayak alis nih, tebel. Lut kayak nenek-nenek. Ya, nanti dilatih. Makanya dilatih. Dilatih, gak apa-apa kalau saya ini. Wama dhalla faqul innama ana minal mudhirin. Gitu ya. Sebisanya dulu, gak apa-apa. Nanti dilatih sendiri ya. Wama dhalla, ya. Ya, terus wamang. Wamang dolla faqul innama ana minal munzirin. Ya. Hari ini apa mimpi besok menjadi kenyataan. Hari ini suaranya masih nyumbang nanti insyaallah bagus ya. Terus aja dilatih. Suara itu harus dilatih. Kemudian ini fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am. Kemudian ini. Halalan thayyiba. Halalan thayyiba. Ini wama. Wama yantiqu 'anil hawa. Wama yantiqu 'anil hawa. Kamu punya janji sama saya kan? Masih ingat? Janji apa, Pak? Janji apa? Suruh ngajarin Bu Novi. Ikhlas 1, ikhlas 2. Iya. Nanti setelah setelah saya ngajak Bu Monica nanti. Ya, iya, awas. Iya. Kayak kemarin aja. Ajak canda, ajak santai. Santai aja, slow ya. Habis ngaji ngobrol-ngobrol dikit. Ya, enggak apa-apa ya karena itu ya. Ya. Terus, inhuwa. Inhuwa illa wayuh. Wahyuh. Lagi. Ya, Pak. In huwa illa wahyul yuha. Mulutnya wahyu, jangan gitu. Lanya matobi ini. In idhar. In huwa illa wahyui. Wahyui yuha. Yuha. Coba.
In huwa illa wahyu yuha. Gitu. Aduh, teriak-teriak tadi baru berasa nih lapar. Allahu Akbar. Nah, Bapak, ini berarti bermakna puasanya ya. Jangan ya, senang terus. Terus. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wa minal lail, dan tengah malam itu kamu sholatlah, bertahajud. Wasabbihhu, dan bertasbih yang panjang ya. Jam berapa? Allah tidak menentukan. Allah tahu. Yang penting kau tengah malam. Bisa jam 10, jam 11, jam 12, jam 2, bisa ya. Atau jam 3 mendekati fajar salat subuh ya. Gitu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laila tawila. Gitu. Ntar dilatih ya lagunya. Terus sedikit lagi ya, sampai bawah nih. Aku mau sholat asar, udah asar di sini. Wa waqa'al. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zulamu fahum la yantiqun. Kamu suara tuh diapain ya kalau ngomong? Coba ngomong coba. Kamu aslinya dari mana? Cilacap. Cilacap. Sekarang di mana? Di Taiwan. Bener Bu Wanti ya, jadi ngomongnya kayak berdua. Jadi artikulasinya Cilacap. Yang bener Neng. Kamu dari mana? Saya dari Cilacap. Sekarang di mana? Di Taiwan. Itu belajar artikulasi ya. Kamu karena lagu ya. Sebetulnya jenis suaramu tuh bagus ya. Kamu akan sering saya bilang, makanya jangan suka ngengeh-ngengeh. Dulu lagi saya siaran di Jakarta, itu ada radio terminal musik Indonesia, ada suaramu mirip kamu gitu. Itu kalau giliran dia yang siaran, Allahu Akbar, banyak cowok yang ngantri. Jadi juara, jadi suaramu tuh kayak gini gitu. Apa ya? Agak-agak astagfirullahaladzim. Pokoknya mah jangan dibuat-buat lah ya, jangan terlalu dibuat. Bagus. Coba untuk mengurangi itu wibawanya kau latih. Yeah. Saya nama saya Rahma. Saya di Cilacap. Atau A, B, kayak gitu deh. Kayak Novitus. Novi suaranya kan juga bulat. Ya. Kamu tuh bisa, bisa. Ya. Jadi nanti latihan mulai gini. Wah, kok. Jadi mulutnya dibulutin. Dibulutin gimana ya? Kayak gini. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Coba lagi. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Semoga kau panjang umur ya. Aku pun seperti itu. Kita bisa nanti saya perbaiki ya. Gak apa-apa. Sekarang fokusnya ke bacaan aja dulu. Sambil pelan-pelan enggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya terus ngikutin suara-suara gitu. Suara saya, suara yang lain kan banyak di internet juga ya. Oh, tinggal ngelatih kok. Tinggal dikit lagi ya. Wah, cakep banget deh pokoknya mah. Ustazah Rahma, Masya Allah, jadi kebanggaan semua orang ya. Jadi suaranya tuh artikulasinya jelas, tajwidnya bagus, bacaannya bagus. Insya Allah ya. Sekarang juga bukan nggak bagus, Rahma. Sudah bagus. Cuman masih ada, saya lagi berpikir, apa ngosom ya, kalau istilah orang Sunda tuh ngosom. Ngosom sih enggak ya, kalau ngosom kan gini. Saya dari Sukabumi, saya tinggal di Cigombong. Itu ngosom kan. Dan kamu mah enggak gitu-gitu amat, cuman kayak gimana ya. Ntar dah saya ini dulu, saya istikharah dulu. Kenapa? Iya, Pak. Ya, home yang zurun. Hum yang zurun. Kemudian? Alal ara'ik yang zurun. Kurang rapuh sedikit. Alal ara'ik yang zurun. Zak, ya. Alal ara'ik yang zurun. Ya, salah satunya tuh pengucapan angin tuh kayak aneng, aneng, aneng.
ini enggak gitu banget ya, cuman kayak gitu. Cuman jangan di ilil, jangan alal alal di macok kayak cowok suara macok. Alal 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 auraiki yazurun. Kamu lihat di televisi kan ada suara wanita yang kebas ya, enggak usah disebutin namanya. Ada beberapa yang bagus suaranya kan. Bisa. Walaupun kita enggak minimal wibawanya. Jadi read suaranya tuh besar. Itu dilatih ya. Jadi beda. Saya juga kan kalau ngomong tuh nah kan gini, saya ngomong kan jelek tuh. Nah. Tapi kalau baca kan alal 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 auraiki yazurun. Ya coba. Alal auraiki yazurun. Ya, enggak apa-apa itu dulu ya. Kemudian illa. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum. Wala tastafti fihim. Kalau di badan jangan senyum-senyum. Jangan, biar di bawahnya ya, jangan dibiasain. Kamu kan udah sekolah fisika nanti. Yuk. Iya. Coba jaga. Wala tastafti fihim minhum ahada. Nah, gitu ya. Illa illa mira zahiran wa la tastafti fihim wa la tastafti fihim minhum ahada. Ya, terakhir bawah. Ya. Qala sanadhu. Ada di sana. Kan beda kan? Oh, itu. Ah, kamu mah enggak didengerin saya ngomong ya. Dengerin, Pak. Ya udah. Qala sanu sanang. Qala sanadhuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Jangan salah ya, nggak ada yang jelek dengan suaramu, bagus, bacaan juga udah bagus. Cuman saya ingin lebih bagus lagi, lebih kayak kak ini ya. Kak ini sekarang kan udah alhamdulillah tuh ada bassnya. Semua dibelajar lah, semuanya belajar. Jadi kita jangan puas dengan apa yang ada, karena kita memang tugasnya belajar dan belajar terus di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Qala sanazuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Tenang, karena udah dengan tenang huruf itu semua kelihatan. Tapi kalau dengan grogi itu huruf itu blank, enggak ada. Saya juga pernah merasakan gitu ya. Blank. Saya suruh ngajar, tiba-tiba pakai komputer tuh blank enggak kelihatan. Masyaallah, bilang kenapa ini? Jadi begitu kalau lagi grogi, saya menenangkan diri, istighfar, salawat. Oh, alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi itu menenangkan diri. Kalau tanpa ditenangkan itu benar itu seperti itu ya, grogi itu efeknya masya Allah. Mbak Rahman, jangan dibilang kau tidak bisa, jangan kau bilang belum bagus, kau sangat sudah bagus sekali, memuaskan. Jadi ibarat kalau orang tua, guru melihat anak didik seperti ini, alhamdulillah. Cuman itu tadi, saya masih menyimpan, menggantungkan satu harapan, suaramu lebih indah lagi, lebih bagus lagi, dan lebih berwibawa lagi. Kalau orang bilang, apa ya, suara-suara yang cikikilan gitu ya, yang iya, itu Pak, dikurangi, kok lebih menjaga muru'ah, lebih menjaga wibawanya. Karena kau di sini juga termasuk Kak Eni, Kak Wanti, Kak Siti. Nah itu kau sudah bagus. Jadi biar, ini Bu Rahma gitu. Lebih berwibawa ya. Atau ganti namanya jadi Rahmah Wibowo ya. Suaminya Pak. Tuh kan. Pak Wisan sering lendek sih, jadi saya suka ketawa juga. Ya gak apa-apa kalau ketawa biasa mah ya. Cuman jadi pas ini tuh dikurangi gitu. Jadi agak sedikit. Iya, Pak.
Bagus kok, nggak masalah sih kalau lagi bercanda kayak sama Nopi kemarin saya dengerin seneng aja gitu ya. Jadi ada penempatan yang pada tempatnya. Abis ini saya ngajarin Bu Novi, Bu Monica dulu ya. Abis Monica kok nanti tolong ajarin Bu Novi ya. Bu Novi kan ini udah ini kali. Dia udah, coba nanti saya tanya. Bu Monica, saya mau sholat asar dulu tapi. Mbak Monica. Pak Ustaz, rekaman saya belum diselesaikan ini. Oh iya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.